sehari jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Majalengka ke-528, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ziarah ke tempat bersejarah Makam Pangeran Muhammad di Kelurahan Cicuruk dan Makam Siti Armilah Majalengka Kota. Ziarah kubur kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain tidak adanya sajian makanan karena dikala bulan Ramadan, warga juga merasakan tidak adanya saweran uang dari pimpinan daerah, Bupati Majalengka yang biasanya memberikan uang cuma-cuma kepada warga yang antri bersalaman. Warga hanya bisa bersalaman dengan tangan hampa Bupati Majalengka Sutrisno yang pada waktu itu didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya. Warga setempat, Rose Dahlia Setrani berharap ziarah kubur kali ini merupakan satu momen untuk memaknai sejarah Majalengka yang tidak boleh dilupakan dan Majalengka harus menjadi Kabupaten Badiatun Warofun Gofur. Warga berharap ke depan Kabupaten Majalengka harus lebih dari yang sekarang baik fisik maupun mental. Ziarah kubur kali ini buat saya khususnya dan buat masyarakat Majalengka merupakan satu momen untuk memaknai bahwa sejarah Majalengka itu tidak boleh dilupakan dan Majalengka harus menjadi kabupaten yang ba'datun thayyibatun warohimun. Harapan ke depan tentunya harapan semua orang, tidak hanya saya pribadi, bahwa pemerintahan Kabupaten Majalengka harus lebih dari yang sekarang. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspendi Tribrata TV, salam Tribrata.